Assalamualaikum, salam YouTube. Sekarang saya akan menerangkan cara install salah satu repeater murah, yaitu Totolink. Kalian perhatikan, ini sudah hampir 1 tahun saya gunakan dan tidak ada masalah. Kalian lihat di belakangnya ada tombol reset, tinggal tekan saja penggunaannya. Cara menggunakannya mudah sekali, tinggal kalian colokkan saja ke charger smartphone yang tegangannya 5 volt. Kita coba masukkan. Kemudian kalian colokkan ke sumber listrik. Bisa kalian pasang di mana saja, yang penting ada sumber listriknya. Oke, saya colokkan. Dan prosesnya cepat. Kalian perhatikan indikatornya. Oke, sudah berubah menjadi warna hijau, artinya sudah dapat digunakan. Bagaimana cara installnya? Simak videonya sampai selesai. Sebelumnya saya mengharapkan dukungan kalian dengan cara subscribe channel saya. Jika ingin berlangganan secara gratis, klik yang bernama lonceng. Oke, untuk menginstal repeater ini sangat mudah sekali agar terlihat seperti baru. Saya reset dahulu. Caranya kalian cari tombol reset di belakangnya. Dan perhatikan, saya tekan sedikit lama sampai lampu indikator berkedip cepat dan berubah menjadi berwarna oranye dan lepas. Oke, saya lepas dulu agar urutan cara penginstalan ini tidak salah. Saya lepas. Kemudian persiapkan smartphone untuk menginstal. Pakai merek apa saja bisa. Pertama kalian harus lihat dulu WiFi yang dikenal smartphone. Saya akan coba merepeat sumber WiFi Radar 05. Oke, saya coba masukkan lagi. Kalian perhatikan pada smartphone sampai Totolink ini dikenal. Ya, sudah dikenal dengan nama Totolink X100. Yang akan kita coba repeat Radal 05. Lalu kalian klik Totolink. Biarkan sampai ada keterangan tidak ada sinyal. Abaikan saja, memang begini, ada kalimat tidak tersedia sumber WiFi. Setelah begini, kalian pilih saja Totolink. Tampilan ini mungkin tidak sama tergantung dari smartphone yang kalian gunakan. Bisa tampil seperti ini. Bila tampilannya seperti ini, kalian klik saja kelola router. Ada beberapa merek akan tampil langsung seperti ini. Kemudian setelah tampil seperti ini, kalian klik Go. Sedang men-scan sumber WiFi yang terbaik. Di sini ada 3 sumber yang dikenal bagus sinyalnya. Saya coba repeat WiFi Radal 05, saya pilih dan masukkan password WiFi Radal 05. Passwordnya di sini WiFi 123 gratis. Agar bisa kita atur nama repeater, kalian klik modifikasi. Lalu kalian buat nama repeater yang kalian inginkan. Di sini saya buat Tototest. Kemudian kalian buat password dari repeater. Saya misalkan saja di sini passwordnya Toto12345. Selesai, kalian klik connect. Dan perhatikan indikator pada repeater sampai berubah menjadi warna hijau. Ya, sudah selesai installnya. Mudah bukan? Oke, saya langsung coba. Seperti biasa, masuk ke pengenal WiFi. Kalian lihat, saya akan mencoba Tototest. Saya pilih Tototest dan masukkan password yang barusan kita buat. Passwordnya Toto12345. Sambung. Tersambung dengan repeater Toto. Saya coba buka YouTube saja dengan sumber sinyal repeater Toto. Oke, lancar. Sekian keterangan dari saya mengenai ini. Bila ada yang masih kurang mengerti, bisa kalian komen saja.
Terima kasih telah berkunjung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.